gitu dengan gaya hidup yang tidak sehat. Jadi hal-hal seperti ini kita dari hulu dan akarnya kita atasi. Jadi memang mesti kita lihat apa dok penyebabnya ya. Betul. Ada banyak mitos fakta terkait dengan kesehatan kulit dan kita akan ulas bersama Dr. Julie. Yang pertama dok, lebih sering bersihkan wajah maka kulit wajah akan lebih sehat. Ini fakta atau mitos? Itu mitos. Jadi lebih sering membersihkan kulit wajah itu justru akan menimbulkan ketidakseimbangan dari mikrobiota pada kulit. Apa yang akan terjadi malah akan menimbulkan penyakit pada kulit, iritasi, dan kulit menjadi jauh lebih kering. Dan tentunya kulit akan lebih mudah terinfeksi dok ya? Betul sekali. Yang kedua dok, katanya kulit kering maka lebih mudah berkeriput. Ini fakta atau mitos dok? Itu mitos. Jadi dikatakan belum ada penelitian yang pasti mengenai hal tersebut. Dikatakan bahwa penuaan atau keriput dapat terjadi karena faktor-faktor yang berbeda dan sifatnya multifaktorial. Termasuk salah satunya adalah usia dan juga paparan dari sinar matahari. Dan tentunya dengan pola hidup yang tidak sehat akan mempercepat yes, dok ya? Betul sekali. Nah dok, ini juga cukup banyak dikhawatirkan oleh semua orang, khususnya perempuan dok, keriput. Nah, jadi ada yang mengatakan kalau botox bisa mencegah keriput. Ini fakta atau mitos? Itu mitos. Sebenarnya botox dipergunakan untuk mengobati atau treatment dari keriput itu sendiri. Untuk mencegah dari keriput, sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah mencegah tadi paparan sinar matahari secara langsung dengan menggunakan sunscreen, menggunakan pelembab, dan gaya-gaya kita yang harus hidup dengan sehat. Tapi apakah bisa kita mencegah keriput sama sekali? Atau nggak mungkin dok? Karena dengan bertambah usia pasti akan muncul. Bagaimana dok? Karena sebenarnya semua memang ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik ya. Yeah. Faktor intrinsik itu tidak bisa kita pungkiri, pasti selalu ada mengikuti dengan usia kita. Gitu. Faktor-faktor ekstrinsik lainnya yang bisa kita modifikasi. Jadi intinya kita hanya bisa mencegah atau meminimalisir tampilan keriput dok ya? Yes, betul. Yang terakhir, tips untuk masyarakat bagaimana supaya masyarakat bisa lebih peduli dan tahu menjaga kesehatan kulit dengan baik. Yang pertama, yang paling penting adalah diet ya. Diet pola atau makan. Konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Tentu saja harus seimbang juga. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, biasanya hindari kurang tidur. Berarti artinya kita harus tidur yang cukup. Yang keempat, hindari kebiasaan merokok atau misalnya konsumsi alkohol. Yang kelima adalah kita harus menghindari atau kita mengendalikan stres emosional kita. Berikutnya adalah hindari bahan-bahan yang iritatif atau produk-produk yang iritatif yang dapat merusak kulit ya. Contohnya apa dong? Misalnya adalah bahan-bahan yang berbahaya. Misalnya yang mengandung merkuri gitu ya. Dan yang disarankan sebenarnya adalah bahan-bahan yang diresepkan oleh dokter dan dipantau oleh dokter juga ada BPOM-nya yang resmi dok. Itu jauh lebih aman. Adakah rekomendasi misalnya nih, apakah kita harus datang ke dokter kulit tiap 6 bulan sekali meskipun kita tidak ada masalah kulit? Sebenarnya yang paling baik adalah setiap kali kita mau repurchase dari skincare, kita tetap harus diperlihatkan muka kita gitu ya ke dokter yang berkompeten lah. Jadi saran saya, jika sebelum mau menentukan skincare apa yang cocok dengan kulit kita, sebaiknya harus datang untuk berkonsultasi ke dokter yang berkompeten. Nah pemirsa, jadi penting sekali untuk menerapkan pola hidup sehat agar kulit tetap sehat dan tentunya tampak awet muda. Demikianlah pembahasan tentang kulit. Saya Dr. Heka Lansyari. Saya Dr. Julie Riani Raharja, spesialis kulit dan kelamin. Untuk hidup sehat plus.